pada hari Sabtu 25 Desember 2021 kita kedatangan tamu 3 ekor tikus bojong. Yang satu gede, yang kedua kecil, mungkin anaknya. Tiga-tiganya itu sejak pagi Sabtu terperangkap dalam tong sampah itu. Dan kita tidak membunuhnya, tapi juga kita biarkan aja dia bertiga ada di dalam tong sampah. Karena kalau dikeluarin, sudah sering ikan japu pada hilang, ikan benda pada preges, diembat tikus, kerupuk juga buat makan diembat yang ada di dapur. Makanya kata Nabi dalam salah satu riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa tikus itu adalah binatang yang merusak dan kotor, maka bunuhlah. Nah, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia percaya bahwa tikus memang adalah binatang yang haram untuk dikonsumsi, karena memang dari tatapan matanya juga kita rada-rada iseng. Jujur, kami ketika merekam ini juga itu geget juga tangan, takut dia lompat ke atas dicatok tangan kita. Jadi dari pagi tadi hari Sabtu, makanya kita cuma ngontrol sesekali aja dan dalam keadaan takut. Nah, terkait tikus ini, kalau yang gede-gede kata Guru Rojak, ini tikus dari Bojong. Itu dia transmigrasi lewat kabel-kabel listrik. Nyampe dah di sini di Jumalang Babelan. Tuh lihat matanya. Di rem. Itu kalau lihat asli gede sebetulnya, tapi karena ini di video dan kita takut untuk deketin layar HP ke tikus itu, tampaknya kecil ya tikus itu. Mengenai sejarah tikus, para sejarawan dan peneliti menyatakan bahwa tikus rumah ini biasa dan gampang dijumpai di rumah-rumah dengan ekor yang panjang, buntutnya panjang, dan pandai memanjat serta melompat. Nah, ini kriteria tikus got, berarti ini dia nggak mampu ngelompatin tong sampah ini agar dirinya bisa keluar dari jebakan ini. Hewan ini termasuk dalam subsuku Murinae dan berasal dari Asia. Namun ia lalu menyebar ke Eropa melalui perdagangan sejak awal penanggalan modern dan betul-betul menyebar pada abad ke-6. Selanjutnya ia menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tikus rumah pada masa kini cenderung tersebar di daerah yang lebih hangat, karena di daerah yang dingin, tikus rumah kalah bersaing dengan tikus got. Saking gedenya tikus ini si kucing juga sampai takut. Kita sediain tikus, biasanya kan harusnya dihabek. Tapi itu tuh kucing maman tuh, warna kuning tuh, kelabu. Malah pergi. Habis itu malah dia dekem, ngorok dah di atas mobil tetangga. Nah, ternyata tikus ini di beberapa negara menjadi kuliner yang dikonsumsi oleh masyarakat di beberapa negara. Orang-orang Vietnam Selatan hobi makan tikus rebus.
dan sate tikus alias tikus bakar. Nah, juga Thailand, Cina, dan di Kamboja. Tikus ini adalah merupakan juga bagian dari kuliner yang dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan walaupun kontroversial, di negara Cina ada restoran juga yang menyediakan makanan bayi tikus yang baru beranak, baru lahir. Jadi tanpa digoreng, tanpa diapa-apain, cuma ditutup pakai sambal ala Cina, itu dihabek enak katanya. Walaupun itu juga kontroversial di negara setempat. Nah, kalau di benua Amerika itu di Peru juga mengkonsumsi daging tikus dengan model olahan yang berbeda tentu satu negara dengan negara lain. Termasuk yang mengkonsumsi tikus juga ada di negara Afrika, yaitu negara-negara Afrika Barat. Makanya jangan heran kalau ada restoran yang menyajikan hidangan tikus dan relatif memang masih berbentuk tikus gitu, cuma udah disiangin, udah dikupas. Nah, ini yang tampak ini direbus nih. Tuh kayak kalau kita main ini bangsa di PS Mall ini tikus. Ini di Vietnam Selatan ini. Tuh lihat, jadi kayak sate kambing juga modelnya ditaro-taroin daun apa tuh, bumbu-bumbu, mungkin itu bahasa gitunya micin, miwon ya, ditusuk. Nah, ini yang untuk sate bakar ini, sate bakar tikus. Ini masih di Vietnam. Jadi memang kalau di Vietnam kan bukan negara muslim ya. Kalau kita umat Islam mengharamkan daripada makan tikus, sebagaimana yang Muhammad SAW sampaikan bahwa tikus adalah binatang kotor dan merusak, maka bunuhlah. Kalau saya tadi nggak bunuh, padahal bisa aja tadi saya iniin pisau ke dalam tong sampah tadi itu, terus saya cacak-cacak itu pakai pisau lewat bambu yang saya ikat pakai karet, tapi saya nggak mau melakukannya karena kalau di YouTube itu biasanya nggak lolos, akan dibatasi iklannya karena menyiksa binatang gitu. Nah, ini sate tikus ini di Vietnam ini ya. Lihat, dia sampai digarang sampai apa, rada-rada angus. Terus susah juga kalau kita, ibarat kita kan kita nyate kambing, nyate sapi ya. Kalau dia orang ya nyate tikus, mungkin bagi mereka itu hal biasa. Kalau di Indonesia memang karena mayoritas muslim dan juga barang aneh, akan jadi hal yang kontroversial kalau ada orang coba-coba mengkonsumsi tikus, karena itu barang haram menurut Rasulullah SAW.